Alhamdulillah, baru saja kami menerima kedatangan kloter 27 JKG di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Ini merupakan kloter pertama yang tiba di Jeddah. Untuk selanjutnya, kloter-kloter berikutnya akan tiba di Jeddah dan langsung menuju Mekah, ya, atau biasa disebutkan gelombang kedua. Alhamdulillah, seluruh jemaah tadi berjumlah 300 lebih jemaah sudah tiba dan semuanya dalam kondisi yang sehat, alhamdulillah. Walaupun tadi ada satu yang sempat diberikan pengobatan di dalam pesawat, tapi setibanya di sini alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Pagi ini, dini hari ini, rencananya akan ada dua penerbangan yang akan datang, yaitu dari JKG 27 dan satu lagi dari Padang. Dan untuk selanjutnya kedatangan akan terus tiba di Jeddah ini. Untuk selanjutnya jemaah akan langsung menuju Mekah. Alam semesta, solawat dan salam.